mengasihi. Dengan iman percaya lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, kami percaya timbul di dalam. Yang percaya semua Tuhan sediakan, bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya Allah sanggup, katakan Allah sanggup melakukan, hey, segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa Tuhan tak pernah berubah, tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya dulu sekarang sampai selamanya, kuasa Tuhan tak pernah berubah. Amin. Dan lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kita percaya lagi, kita dahsyat. Katakan bersama, apa yang tak pernah dilihat mata, kami percaya. Yang tak pernah didengar telinga, haleluya. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Mari bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kami percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama-sama sorakan, Allah kita sanggup. Allah sanggup, kami percaya Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya, katakan lagi, Allah sanggup berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Angkat suaramu lebih lagi, sorakan Allah sanggup. Allah sanggup, hey, kami percaya segala perkara selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya, yang percaya kuasa Allah tak berubah. Dulu, sekarang, katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, sampai selama-lamanya kuasa-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang hebat, yang dahsyat. Haleluya. Allah kita lah yang hebat. Tuhan Yesus, kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa, Tuhan. Tiada seperti Kau, Tuhan Yesus. Mari bersama sorakan. Berkuasa di bumi, di surga. Katakan bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Nama siapa? Sorakan bersama. Betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Allah kita. Dia percaya, percaya atas semua kekuatan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama bertepuk tangan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Tuhan Allah kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab Tuhan Allah kita berkuasa, amin. Sebab Yesus kita dahsyat dan hebat, amin. Mari bersama lagi katakan, berkuasa di bumi ini sudah. Hanya Yesus kita yang berkuasa. Bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah, katakan, Tuhan Allah kita. Tiada yang seperti Kau, Yesus, kami. Haleluya. Mari serahkan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Kami percaya. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Tuhan Allah kita. Dia hebat, amin. Dia dahsyat luar biasa, amin. Tak perlu khawatir atas apapun yang terjadi, sebab Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari jemaat Tuhan yang percaya Allah kita hebat, kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita, bersorak-sorak, katakan bersama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Mari sorakan lagi. Yesus hebat, katakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Mari sorakan bersama. Tuhan Allah kita. Siapa yang terhebat dan terdahsyat, katakan. Tuhan Allah kita. Dia yang terhebat bersama, katakan. Tuhan Allah kita. Kita hebat dan dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita percaya Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Berapa banyak yang percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Dia menjaga kita. Di gunung tinggi, di lembah kelam, Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan iman percaya kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Membawa doa dan pujian kami. Inilah iman kami di hadapan-Mu Bapa. Mari katakan bersama-sama. Kami percaya Kau selalu beserta kami, ya Yesus. Sekalipun hidup tak menentu, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kepastian bagi. Yang percaya dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus bersama dengan engkau, katakan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut.
dan hidupku, ku yakin kau bersama kami. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Apapun yang terjadi, kami percaya kau bersama dengan kami, Tuhan. Walau banyak hal tidak kami mengerti, walau keadaan tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Yesus, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Mari bersama lagi kita naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku, kau takkan pernah tinggalkan kami. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Kami percaya kami berkata, Tuhan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tangan kau bersama kami. Haleluya. Kami angkat suara kami, Bapa. Kami berkata, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami percaya Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan yang bersama, yang percaya Tuhan bersamamu apapun yang terjadi, berjalan bersama kami selalu. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah kami bersama dengan kami. Sambil bangkit berdiri, bersama-sama katakan lagi, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama bersama. Yang percaya Tuhan bersamamu katakan, Tuhan yang bersama kami. Kami percaya Tuhan selama-lamanya, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Dengan iman percaya lagi katakan, Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Yang percaya tangan Tuhan, tanganmu yang pegang hidup,
yakin kau bersama. Katakan tangan Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama. Yang yakin Tuhan Yesus bersama engkau selama-lamanya, katakan. Sebab tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama. Percaya Tuhan, engkau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Tuhan bersama-sama katakan, kami percaya, kami mau percaya, selama-lamanya kami mau percaya. Haleluya, haleluya, ya rala nama, ya rala nama, ya rala mo. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam setiap musim dalam hidup kami ya Bapa, kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Walaupun semuanya terlihat tidak baik-baik saja, tapi kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, Engkau tetap beserta dengan kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan yang bersama kami berjalan bersama kami selamanya. Ku tak takut, walaupun semua tidak terlihat baik-baik saja, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bersama kami berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama. Katakan lagi, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami berjalan bersama. Kami tak akan takut. Ku tak takut. Ku tak gentar. Sebab Allahku bersama. Bersama
Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara la baya la 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 baya la la na masale. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Kau bersama kami selamanya. Kami percaya penyertaan-Mu pasti dan sempurna atas Amen. Setiap kami. Amen, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan boleh melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Ya. Bukan semata-mata karena segala berkat yang kami terima. Ya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan dilakukan dalam hidup kami. Amen. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Sehingga kami bisa hidup melampaui segala kekurangan kelemahan kami. Amen. Karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap kami. Amen. Itu mari Tuhan ajar kami supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan, untuk apa kami ada, untuk apa kami hidup, untuk apa Engkau memilih kami, memberikan anugerah yang demikian besar supaya hidup kami berarti dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berfirmanlah, tolong hamba-Mu, bekerjalah lewat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biar segala sesuatu yang keluar dari mulut tidak bibir hamba-Mu, semuanya berasal daripada-Mu semata-mata. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Uzara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Semuanya dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan bersama. Dan saya percaya kita merasakan hadirat dan pengurapan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah melayani ya bersama-sama dengan kita semua. Ya. Saudara, sekarang saya mengajak kita untuk mari kita simak firman Tuhan. Ya, apa yang mau Tuhan pesankan buat kita hari ini. Ya, saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul 150 Days of Transformation, saudara. 150 hari transformasi. Ya, apa maksudnya saudara? Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Saudara, seekor raja wali atau elang saudara, itu merupakan unggas yang usianya paling panjang. Seekor raja wali atau elang saudara, itu bisa mencapai umur sampai 70 tahun bahkan lebih. Tetapi saudara, untuk seekor raja wali bisa mencapai usia 70 tahun, maka pada waktu berusia sekitar 40 tahunan, seekor raja wali harus mengambil keputusan yang besar, saudara. Kenapa, saudara? Karena di usia sekitar 40-an, saudara, seekor raja wali itu cakarnya udah menjadi terlalu sangat panjang, sehingga dia sulit untuk menangkap mangsa. Ya, selain ada masalah pada cakarnya, saudara, maka paruhnya juga sudah menjadi sangat panjang dan bengkok, saudara. Bahkan sudah hampir menyentuh dadanya.
Sehingga seekor Raja Wali enggak bebas bergerak, ya. Dia enggak bebas mengintai mangsa dari tempat tinggi. Dia juga enggak bebas untuk makan, saudara. Karena paruhnya menghalangi dia. Ya. Dan juga, saudara, di usia itu seekor Raja Wali bulunya sudah menjadi sangat tebal, panjang. Ya. Sehingga menjadikan beban waktu dia terbang, saudara. Nah, waktu menghadapi hal seperti itu, Raja Wali cuma punya dua pilihan. Yang pertama, dia tinggal tunggu kematiannya, saudara. Ya, karena sulit cari mangsa, sulit terbang, dan lain sebagainya, sehingga tinggal tunggu waktu, dia pasti akan mengalami kematian, saudara. Dan kalau Raja Wali nggak mau mengalami ini, maka dia harus mengambil keputusan atau pilihan yang kedua. Yaitu dia harus memilih untuk menjalani proses transformasi yang menyakitkan selama 150 hari. Dan kalau seekor Raja Wali memilih yang kedua ini, maka dia harus terbang ke puncak Gunung Batu. Dia harus tinggal di sana selama 150 hari kurang lebih untuk melakukan proses transformasi yang menyakitkan, saudara. Dan karena itu dia harus bangun sarang di atas Gunung Batu, dan setelah sarang selesai, saudara, maka hal yang pertama yang dilakukan seekor Raja Wali adalah dia akan mematukkan paruhnya di batu dengan keras sampai paruhnya itu lepas, saudara. Dan tentu ini satu hal yang sangat menyakitkan buat seekor Raja Wali. Tapi dia harus lakukan, kenapa, saudara? Supaya paruhnya yang sudah terlalu panjang bengkok itu diganti dengan paruh yang baru, yang tentunya lebih pas, saudara. Setelah paruhnya lepas, dia harus tunggu sampai paruh yang baru tumbuh, saudara. Dan setelah paruh yang baru tumbuh, maka dia gunakan paruhnya itu untuk mencabuti cakar-cakarnya satu persatu. Dan tentunya ini juga sangat menyakitkan buat seekor Raja Wali. Bayangkan kalau saudara kukunya harus dicabutin satu persatu, saudara. Pasti sangat sakit sekali. Tapi Raja Wali harus lakukan itu. Supaya cakarnya yang sudah tidak efisien itu digantikan dengan cakar yang baru, saudara. Ya. Dan setelah itu Raja Wali menunggu sampai cakar-cakarnya tumbuh. Dan setelah cakarnya tumbuh, saudara, maka dia gunakan cakarnya untuk mencabuti bulunya satu persatu. Ya, sehingga bulu-bulunya yang sudah mulai terlalu berat itu, saudara, semuanya tercabut dan Raja Wali menunggu sampai bulu-bulu yang baru tumbuh. Dan untuk proses itu diperlukan kurang lebih 150 hari. Setelah Raja Wali menjalani proses 150 hari transformasi yang menyakitkan ini, saudara, maka dia siap untuk hidup 30 tahun lagi, saudara, bahkan bisa lebih. Ya, dan dia akan diperbaharui kekuatannya, diperbaharui kemampuannya, ya, sehingga dia bisa bertahan hidup, saudara. Nah, saudara, Tuhan pun mau, saudara, seperti Raja Wali mengalami transformasi, Tuhan juga mau kita mengalami transformasi, saudara. Mengapa? Next, tolong. Saya mengajak kita membaca Roma 12 ayat 2, ya. Mari baca sama-sama dengan suara keras. 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita lahir baru, saat itu, saudara, dosa kita sudah diampuni. Ya. Dan saat itu juga kita menerima jaminan keselamatan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Sehingga kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, saudara. Roh kita sudah diperbaharui, dilahirkan baru kembali. Tetapi jiwa kita belum, saudara. Ya, sehingga meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita masih hidup seperti manusia dunia, seperti orang duniawi, saudara. Dan karena itu kita harus mengalami transformasi, perubahan atau pembaharuan budi. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia. Mana keinginan Tuhan, mana keinginan daging. Sehingga kita bisa tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, bahkan yang sempurna, dan kita memilih melakukannya. Amin, saudara. Karena itu kita semua harus mengalami transformasi. Ya. Nah, saudara, transformasi apa yang harus kita alami? Saya mengajak kita belajar dari Raja Wali tadi, saudara. Raja Wali tadi harus mengalami transformasi atas paruhnya, cakarnya, dan sayapnya. Nah, kita pun harus mengalami hal yang sama, saudara. Ya, tapi apa yang dimaksud dengan paruh, cakar, sayap Raja Wali dalam kehidupan kita?
Nah ini yang mau saya ajak kita untuk sama-sama renungkan, kita cari jawaban dari firman Tuhan. Yang pertama saudara, next tolong. Kita harus mengalami transformasi perkataan. Sama seperti Raja Wali mengalami transformasi paruhnya saudara, ya, maka kita pun juga harus mengalami transformasi atas perkataan kita. Ya. Saudara, kenapa saudara? Amsal 18 ayat 21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Saudara, kalau kita terbiasa memperkatakan yang baik, memperkatakan kehidupan, maka kita juga akan memakan buah yang baik, saudara. Amin. Kalau kita saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan, tapi kita selalu mengucap syukur, percaya sama Tuhan, kita memperkatakan firman, kita berdoa, maka saya percaya Tuhan akan segera tolong kesulitan kita, dan kesulitan kita akan berakhir. Tuhan akan kasih jalan keluar, saudara. Amin. Kenapa? Karena kita sedang menikmati buah dari perkataan kita. Tapi kalau kita lagi mengalami kesulitan, lalu kita ngomel, kita menggerutu, berkeluh kesah, marah, komplain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, maka penderitaan, kesusahan yang kita alami gak akan selesai, malah bertambah berat. Kenapa? Karena kesusahan kita ditambahi dengan buah dari omelan kita, gerutuan kita, keluh kesah kita, kemarahan kita. Sehingga kesusahan yang tadinya cuma sedikit ditambahi buah dari omelan kita sehingga tambah berat. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, mereka mengalami keadaan yang gak nyaman, gak enak. Tapi mereka akhirnya gak bisa masuk tanah perjanjian, bahkan binasa di padang gurun. Kenapa, saudara? Karena mereka selalu menggerutu, mengomel, mengeluh. Ya, waktu mereka dikejar sama Firaun, mereka komplain sama Musa. Musa, emang di Mesir kurang kuburan? Kenapa kamu bawa kami keluar? Kamu ingin supaya kami mati di padang gurun ya? Waktu mereka haus, mereka lapar, mereka ngomel, mereka komplain. Lebih baik kami mati di Mesir menghadapi kuali yang isinya daging daripada sekarang kami harus mati di padang gurun ini. Ya, saudara, waktu mereka harus menghadapi peperangan dan mereka takut, mereka juga ngomel lagi. Lebih baik kami mati di Mesir atau kami mati di padang gurun ini. Saudara, yang diperkatakan mati di padang gurun, mati di padang gurun. Dan saudara perhatikan akhirnya apa yang Tuhan lakukan, saudara. Bilangan 14 ayat 28-30 berkata begini. Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada mereka, bangsa Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara perhatikan, Tuhan membawa bangsa Israel keluar untuk memberikan tanah perjanjian. Meskipun mereka harus melewati padang gurun, tapi Tuhan sanggup membawa mereka masuk tanah perjanjian, saudara. Amin. Karena itu buktinya Kaleb dan Yosua masuk, saudara. Tetapi kenapa bangsa Israel yang lain, yang waktu keluar dari Mesir sudah dewasa, mereka mati di padang gurun? Karena buah dari perkataan mereka. Ya, selama mereka menghadapi kesulitan, kesusahan, mereka ngomel, ngomongnya mati di padang gurun, mati di padang gurun, mati di padang gurun. Dan ya, Tuhan ngomong apa? Seperti yang kau katakan di hadapanku, aku akan lakukan demikian. Kau akan mati di padang gurun bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi karena mereka memakan buah dari perkataan mereka. Karena itu saudara, saya mengajak kita seperti Raja Wali mengalami transformasi paruhnya. Mari kita mengalami transformasi atas perkataan-perkataan kita yang tidak baik, saudara. Amin. Kita sedang menghadapi masa yang tidak mudah, masa yang sulit. Biarlah perkataan-perkataan kita memberikan kita buah yang baik untuk kita nikmati di masa yang sulit ini, saudara. Amin. Sehingga kita keluar dari kesulitan kita dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Karena itu perkatakan firman, perkatakan yang baik, mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita mengalami kesulitan, kita masih ada dalam keadaan baik saat ini, saudara. Amin. Itu berarti sekali. Ya, berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita ditolong keluar dari kesulitan. Ya, saudara, waktu mempersiapkan ini saya ingat, saudara, kisah seorang pemuda, dia adalah pengusaha. Ya, selama ini dia import barang, ya, barang dagangannya, dan selama ini
lancar saudara. Berapapun dia import semuanya habis. Tapi suatu saat rekanannya, paternya mengubah perjanjian, mengubah kesepakatan. Sehingga itu memberatkan pemuda ini saudara. Sehingga waktu dia import saudara, barang-barangnya mati, gak kejual. Numpuk di gudang. Itu membuat pengusaha muda ini tertekan sekali. Stres. Tapi dia coba menguasai diri. Sehingga dia tetap memperkatakan yang baik. Dia tetap berdoa. Dia tetap memperkatakan firman. Setiap kali ada di kantor, dia selalu masuk ke gudang. Ya, dia lihat tumpukan barang yang demikian banyak. Tapi dia berdoa. Dia perkatakan berkat. Dia tumpang tangan atas barang-barang dagangannya. Ya, dan memang gak sebentar, saudara. Perlu waktu yang cukup lama, hampir 1 tahun. Tapi mendekati 1 tahun itu, pemerintah membuat sebuah perubahan kebijakan sehingga import sulit sekali waktu itu, saudara. Dan waktu import sulit, maka barang-barang import juga sulit didapatkan di dalam negeri. Dan akibatnya apa? Barang-barang si anak muda ini, pengusaha muda ini, tadinya 1 gudang penuh, gak jalan, gak laku, mati. Hari itu, saudara, saat itu keluar dan habis. Bahkan saya ingat dia berkata, yang rusak-rusak sedikit pun orang mau, saudara. Kenapa gak ada barang, saudara? Apakah itu kebetulan? Saya percaya gak kebetulan, saudara. Tuhan turut bekerja. Sehingga Tuhan menggunakan perubahan peraturan pemerintahan itu untuk membuat apa yang diucapkan anak muda ini terjadi. Sehingga dia memakan buah dari perkataannya. Amin, saudara. Karena itu di saat-saat ini saya mengajak kita, mari kita lihat kuasa Tuhan. Hal yang besar dari Tuhan akan dilakukan lewat kita. Lewat apa? Perkataan kita. Perkataan yang baik. Perkatakan firman atas hidupmu. Sehingga engkau akan melihat mujizat terjadi. Memang perlu waktu, tapi saatnya pasti akan tiba. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Amin. Ya. Dan saudara, selain kita harus berkata yang baik, next. Tolong, saya mengajak kita untuk lakukan ini, saudara. 1 Petrus 3 ayat 10. Dari Alkitab Bahasa Indonesia, versi terjemahan sederhana Indonesia yang kedua, saudara. Dikatakan begini, karena dalam firman Allah tertulis seperti ini, kalau kamu ingin menikmati hidup ini, dan perhatikan, mengalami banyak hari yang penuh berkat, kamu harus menjaga lidahmu supaya tidak berkata tipu, dan perhatikan, saudara, supaya tidak berbicara yang jahat tentang orang lain. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik di depan kita, hentikan kebiasaan ngomong yang jahat tentang orang lain, saudara. Kenapa? Amsal 22 ayat 1 berkata begini, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Waktu kita berbicara yang jahat tentang seseorang, kita sedang merugikan nama baiknya. Dan waktu kita merugikan nama baik orang itu, kita sedang membuat orang itu rugi besar, saudara. Dan kerugiannya akan dipertanggungkan atas kita. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat. Kenapa? Karena kita harus menanggung akibat perbuatan kita karena kita merugikan nama baik orang lain. Karena itu jangan berpikir bahwa apa yang kita perkatakan enggak ada efeknya, saudara. Bahkan Tuhan berkata semua perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada waktunya. Amin, saudara. Kalau Raja Wali mengalami transformasi atas paruhnya, saya mengajak kita, mari lakukan transformasi atas perkataan kita. Mulai sekarang stop mengeluh, stop ngomel, stop marah-marah. Perkatakan firman, supaya pada waktunya engkau akan memakan buahnya. Jangan ngomong yang jahat tentang orang lain, perkatakan yang baik. Lebih baik diam daripada kita merugikan orang lain, saudara. Amin. Saudara, itu yang pertama, transformasi paruh Raja Wali, berarti kita harus mengalami transformasi perkataan kita. Yang kedua, saudara, next. Saya mengajak kita juga untuk mengalami transformasi hubungan. Apa maksudnya? 1 Petrus 5 ayat 2-3 berkata begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maksudnya apa, saudara? Saudara perhatikan, seorang gembala, seorang pemimpin jemaat itu diberi otoritas sama Tuhan. Dan Tuhan backup otoritasnya itu, saudara. Tetapi, meskipun seorang gembala, seorang pemimpin jemaat punya otoritas, Tuhan berkata kepada para pemimpin jemaat gembala, kamu harus gunakan otoritasmu bukan untuk memaksa, bukan untuk memerintah. Tapi kamu gunakan otoritasmu dengan kasih,
untuk pengabdian. Supaya apa, saudara? Tuhan mau supaya semua hubungan-hubungan yang harusnya berjalan dengan baik, tetap baik. Jangan dirusak oleh orang yang menggunakan otoritas dengan semenang-menang atau semena-mena, saudara. Amin. Dan saya mengajak kita untuk transformasi hal ini. Karena banyak orang yang menggunakan otoritasnya, menggunakan kekuatannya, menggunakan kemampuannya untuk menekan, untuk semenang-menang terhadap orang lain. Sehingga hubungan yang harusnya baik jadi berantakan. Dan Tuhan mau pulihkan hal ini, saudara. Saudara, ada sepasang suami istri. Suaminya pengusaha yang sukses. Ya, dan karena sukses, dia berlaku semena-mena termasuk sama istrinya, saudara. Pokoknya segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak dia. Segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginannya. Kalau enggak terjadi seperti yang dia inginkan, dia bisa marah, murka besar. Suaminya bisa, ya pokoknya habislah, saudara. Ya. Sehingga istrinya sangat pahit hatinya. Tapi melalui pandemi ini, Tuhan izinkan usaha sang suami ini hancur sama sekali, saudara. Dan saat itu Tuhan bangkitkan istrinya untuk melakukan suatu usaha yang meskipun gak besar, tapi itu tetap memberikan penghasilan buat keluarga mereka. Dan sejak saat itu sang suami bertobat, saudara. Dia sudah menggunakan otoritas, dia menggunakan kekuatan, berkat yang Tuhan berikan untuk sewenang-wenang kepada istrinya. Ya, dan saat ini Tuhan mau kita pulihkan hal itu. Hati-hati gunakan cakarmu. Raja Wali harus mengalami transformasi cakar. Kita harus mengalami transformasi mempergunakan otoritas kita, kekuatan kita, kemampuan kita untuk hal yang baik. Jangan sampai ada orang yang kita perlakukan dengan sewenang-wenang. Amin. Ya, seorang rekan juga cerita, saudara, dia punya teman sepasang suami istri juga. Suaminya punya usaha tapi sederhana, kecil, enggak besar. Dan karena itu berapa waktu yang lalu istrinya juga melakukan usaha untuk menambah penghasilan keluarga, saudara. Dan di luar dugaan, usaha istrinya jauh lebih besar dari suaminya hasilnya, saudara. Dan karena itu istrinya jadi meremehkan suaminya. Ya, dia enggak perhatikan suaminya, dia sering tinggalkan, dia lebih banyak sibuk dengan pekerjaan, dengan usahanya. Ya, dia mulai enggak ramah sama suaminya. Dan juga di pandemi ini Tuhan izinkan usaha si istri ini berhenti sama sekali. Dan usaha suaminya meskipun enggak terlalu besar tetap bisa berjalan. Sehingga mereka tetap menerima penghasilan, saudara. Dan itu membuat sang istri sadar. Selama ini Tuhan berkati dia, tapi dia gunakan berkat itu untuk melakukan yang enggak baik sama suaminya sendiri. Sewenang-wenang, semena-mena terhadap orang lain. Ya, dan saya mau mengajak kita, saat-saat ini Tuhan mau kita melakukan transformasi. Ya, seperti Raja Wali ditransformasi cakarnya. Mari kita juga gunakan otoritas kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Bukan dengan sewenang-wenang, tapi dengan pengabdian, kata firman Tuhan. Amin. Supaya setiap hubungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita tetap baik seperti yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Dan selain untuk gunakan otoritas, kemampuan, kekuatan kita, next. Saya juga mengajak kita untuk hati-hati. Kalau kita diberikan anugerah oleh Tuhan, sehingga kita punya wewenang, kita punya kepemimpinan, kita diangkat Tuhan jadi seorang pemimpin dimanapun, di perusahaan, di tempat kerja, organisasi, di tempat apapun, saudara. Jangan gunakan kepemimpinan kita, wewenang kita untuk hal yang tidak baik. Amin, saudara. Ya, saudara, kalau kita baca Matius 28 mulai ayat 11, kita akan dapati kisah waktu Tuhan Yesus bangkit, para penjaga yang menjaga makam Tuhan Yesus, mereka ketakutan dan mereka melapor pada imam-imam kepala. Dan kemudian imam-imam kepala ini ketakutan, kalau rakyat tahu Yesus bangkit, rakyat bisa meninggalkan mereka. Dan karena itu di ayat 12-13, dikatakan begini, saudara. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ya, imam-imam kepala kemudian berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, perhatikan, ini imam-imam kepala, tua-tua bangsa Israel, pemimpin rohani. Tapi pemimpin rohani pun yang harusnya cari kehendak Tuhan, yang harusnya berkata benar, yang harusnya lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak manusia. Tapi mereka malah bersepakat, bersekongkol, melakukan permufakatan jahat. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan yang jahat sama orang lain.
ya, untuk berdusta, ya, untuk melakukan hal yang menghancurkan banyak orang. Kenapa, saudara? Next, tolong. Karena akibat dari perbuatan mereka. Ayat 15-nya Matius 28 berkata begini. Mereka, para serdadu itu, menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Artinya mereka kemudian berkata, waktu malam murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Ya. Dan akibatnya apa, saudara? Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai kapan? Sampai sekarang ini. Sampai hari ini orang Yahudi gak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka percaya bahwa Yesus, mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena ada imam-imam tua-tua yang bersepakat, bersekongkol melakukan yang jahat. Melakukan dusta. Ya, dan melakukan yang jahat sama orang lain. Sehingga menghalangi keselamatan banyak orang. Sampai hari ini orang-orang Yahudi, saudara, sulit menerima Tuhan Yesus, sulit percaya bahwa Yesus bangkit. Kenapa? Karena dusta dari imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi. Saudara, saya yakin kenapa Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan tahun 70. Karena sampai imam-imamnya pun, pemimpin rohani pun sudah enggak benar, saudara. Bukan melakukan kehendak Tuhan, bukan mencari kehendak Tuhan, tapi malah melakukan persekongkolan, persepakatan, untuk melakukan yang jahat, untuk berdusta, dan lain sebagainya. Kalau sampai itu terjadi, hukuman Tuhan pasti akan turun, saudara. Karena itu hari ini saya mengajak kita, ya, dimanapun kita ditempatkan Tuhan dan punya wewenang, punya kepemimpinan, saudara. Mari gunakan itu untuk hal yang baik, jangan untuk lakukan untuk hal yang jahat. Amin, saudara. Jangan gunakan kepemimpinan kita untuk korupsi. Jangan gunakan wewenang kita untuk semena-mena, menekan orang lain, melakukan yang jahat sama orang lain. Ya, tapi gunakan wewenang kita, kepemimpinan kita untuk mengabdi, untuk melakukan yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Raja Wali harus mengalami transformasi cakar. Kita juga harus mengalami transformasi. Atas apa? Atas otoritas kita, kekuatan kita, kemampuan kita, talenta kita, wewenang kita, kepemimpinan kita. Kita harus gunakan untuk yang baik, bukan untuk gunakan untuk yang jahat. Amin, saudara. Kalau kita lakukan hal ini, saya percaya kekuatan kita akan terus diperbarui oleh Tuhan. Seperti Raja Wali itu akan sanggup bertahan bahkan sampai usia 70 tahun lebih. Yang terakhir, saudara, yang keempat, transformasi kehendak. Setiap kita punya kehendak bebas. Kita bisa lakukan apapun, gak ada yang bisa halangi kita, saudara. Tetapi Tuhan melalui Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Ya, kita baca sama-sama ya, saudara ya, baik saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah. Mari baca sama-sama ayat ini ya dengan suara keras. 2:1 Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin, saudara. Melalui pandemi ini kita sadar benar, kita enggak tahu sampai kapan kita masih ada. Orang yang sehat, orang yang baik, bahkan yang enggak kurang apapun, tiba-tiba ya mendadak mereka bisa harus mengakhiri hidupnya. Ya, karena itu saudara, kalau kita masih diberi kesempatan, mari gunakan waktu yang masih ada, bukan untuk melakukan kehendak kita sendiri, tapi juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Lakukan kegiatan kita, lakukan aktivitas kita, kehidupan kita, tapi juga jangan lupakan kehendak Tuhan, saudara. Ya, saudara, ada beberapa orang yang cerita sama saya, mereka cukup bersyukur meskipun di pandemi ini mereka mengalami kesulitan, kesusahan, saudara. Tapi mereka mengalami berkat juga. Kenapa, saudara? Karena dengan mereka banyak di rumah, gak kemana-mana, mereka punya waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga, membangun mesbah doa. Ya, selama ini gak pernah bisa, masing-masing sibuk dengan urusannya, saudara. Ya, memang berdoa, membangun mesbah doa, tampaknya satu hal yang sepele. Tapi itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau, supaya kita jangan hanya melakukan kehendak kita. Lebih-lebih hanya melakukan kehendak orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi lakukan kehendak Tuhan juga, meskipun sangat sederhana. Seperti membangun mesbah keluarga, itu kehendak Tuhan bagi setiap kita, saudara. Amin. Karena itu gunakan waktu kita, transformasi waktu kita, transformasi kehendak kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, waktu ibadah tatap muka dimulai lagi, saudara.
Banyak orang yang waktu ibadah sangat terharu. Dilawat Tuhan luar biasa. Mencucurkan air mata. Kenapa? Mereka baru sadar. Kalau bisa tetap ibadah, itu anugerah Tuhan, saudara. Amin. Dan karena itu gunakan waktu yang ada, masih ada untuk ibadah. Karena ibadah adalah kehendak Tuhan. Ya, meskipun tampaknya gak ada dampaknya. Tapi sesuatu yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki, pasti membawa kebaikan bagi setiap kita. Amin, saudara. Dan karena itu saya mengajak kita semua masing-masing mencari kehendak Tuhan, apa yang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita. Lakukan itu dengan tekun dan setia. Bukannya lakukan kehendak kita pribadi, saudara. Amin. Tapi lakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, mungkin selama ini saudara banyak menghindar, mengulur-ulur waktu. Penuhi, saudara. Gunakan waktumu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk engkau lakukan, mari lakukan, saudara. Supaya dalam hidup ini kita mengalami transformasi. Kalau dulu aku hidup hanya untuk diriku, tapi mulai sekarang karena aku kenal Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, aku gunakan waktuku, hidupku juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang harus kita transformasi dalam hidup kita. Transformasi perkataan kita. Transformasi hubungan-hubungan yang ada dalam hidup kita. Dengan cara kita pergunakan otoritas, kemampuan, kekuatan kita dengan sebaik-baiknya. Pergunakan wewenang kita, kepemimpinan kita hati-hati. Jangan untuk yang jahat, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, transformasi kehendak kita. Supaya dalam hidup ini kita bukannya melakukan kehendak kita sendiri, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau ini kita lakukan, kita tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Hidup kita akan dipelihara. Kesulitan boleh ada, tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan. Jalan-jalan akan Tuhan bukakan pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, kita akan terima pada waktunya. Bahkan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, kalau kita lihat, saudara, semenjak pandemi ini, kita mengalami 150 hari juga di mana kita harus berdiam. Ya, kita sekarang masuk bulan ke-7 sejak pandemi. Ya, dan sampai Agustus pertengahan kemarin itu 5 bulan yang rata-rata kita banyak berdiam, saudara. Dan kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan juga mau supaya kita disadarkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan supaya hidup kita berubah. Sehingga kita enggak kebablasan, saudara. Karena kalau Tuhan biarkan, akan banyak yang binasa, akan banyak yang keluar dari kasih karunia Tuhan. Itu melalui hal ini, mari saya mengajak kita semua untuk mulai hari ini, kita lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Transformasi-transformasi yang harus kita lakukan, mari kita penuhi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Nyanyikan pujian ini sebagai iman kita, doa kita, dan komitmen kita kepada Tuhan mulai hari ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu.
pikirkan tentang-Mu, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari dengan segenap hati sekali lagi sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu. Firman Tuhan berkata bahwa kita ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan Tuhan pasti akan genapi itu dalam hidup kita. Karena Tuhan akan lakukan apapun supaya kita sadar bahwa kita ditetapkan untuk seperti itu. Karena itu kenapa Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan kita alami. Ini untuk menyadarkan kita bahwa ada hal yang lebih utama dalam hidup ini. Yaitu supaya kita mengalami perubahan, pembaharuan akal budi. Sehingga kita bukan hanya selamat di surga, tapi di hidup kita, kita juga bisa membedakan mana kehendak Allah dengan yang bukan kehendak Allah. Kita bisa melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Amin. Sehingga kita hidup melebihi dari kemampuan kita. Kita bisa mengatasi kekurangan kita, kelemahan kita. Karena Roh Allah ada di dalam kita dan Tuhan yang akan melakukannya. Itu mari saudara, biar firman Tuhan yang kita dengarkan sama-sama hari ini termaterai dalam hati kita. Kita ingat supaya kita bisa lakukan. Setiap kali kita mau berkata-kata, setiap kita mau menggunakan otoritas kita, menggunakan kekuatan, kemampuan kita, di tengah semua berkat kebaikan Tuhan, dalam mewenang kepemimpinan kita, dalam melakukan kehendak bebas kita, kita ingat untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita nyata, memang kita adalah anak-anak Allah. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, kami semua, yang dipersiapkan untuk jadi umat yang layak bagi Tuhan. Mari Tuhan, dalam waktu yang sisa, tolong kami, untuk kami boleh mengalami transformasi, sehingga kami bukan menerima kebaikan Tuhan, tapi hidup kami juga mempermuliakan nama. Amin. Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan pasti, pemeliharaan Tuhan pasti. Amin. Kami gak usah khawatirkan itu, tapi kami fokus, supaya kami mengalami transformasi, pembaharuan akal budi. Hamba-Mu lepaskan berkat buat jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, pengurapan Tuhan menolong setiap kami. Untuk kami diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan.
Kami juga turut berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, yang saat ini sedang sakit, menghadapi pergumulan. Tuhan, kami sepakat menopang rekan-rekan seiman kami dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong buka jalan, kuatkan hati para rekan-rekan kami ini supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan sampai mereka melihat pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktunya. Tuhan, buka jalan buat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong untuk setiap usaha yang sedang mengalami masalah pergumulan Tuhan. Tuhan, tolong juga setiap umat-Mu Tuhan dalam pergumulan masalah kesusahan apapun yang sedang dihadapi. Tuhan yang tolong sampai semuanya bisa diatasi dengan baik di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mereka tekun, tulus memberikan persembahan, mengingat rumah Tuhan, mengingat pekerjaan Tuhan. Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan, pelihara hidup mereka semua, berkati usaha pekerjaan umat-Mu ini Tuhan. Juga yang belum sempat memberikan persembahan, Tuhan berkati supaya mereka pada waktu Tuhan, mereka diangkat Tuhan. Sehingga mereka dipercaya jadi bendahara-bendahara Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah negara kami. Tuhan, di tengah semua berita-berita yang tidak baik yang kami dengar, di antara banyak berita hoax yang beredar, kami tetap percaya Tuhan memegang pemerintahan negara kami. Tuhan mengingat Indonesia, Tuhan mengasihi Indonesia dan semua kota-kota di Indonesia. Dan itu kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan berbelas kasihan, biar setiap kota-kota di Indonesia segera dibebaskan dari pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong setiap roda perekonomian, setiap usaha kegiatan pekerjaan yang dilakukan di negara ini, biar Tuhan berkati sehingga rakyat boleh tetap sejahtera. Itu kami sepakat menopang pemerintahan negara kami. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan semua aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Biar hikmat Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan menopang mereka. Dan Tuhan lindungi dari segala yang jahat, sehingga apapun yang mereka lakukan, yang baik, yang benar, boleh terjadi di bangsa ini. Berkati aparat keamanan TNI, Polri, dan semua lembaga-lembaga negara keamanan lainnya, Saudara. Tuhan, biar semuanya juga dipakai Tuhan untuk menjaga Indonesia tetap aman, tetap tentram di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan lebih dari apa yang kami doakan karena kasih-Mu buat Indonesia sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan mengabulkannya. Karena semuanya kami naikkan dengan sepakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami kembali, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kami siap menerima berkat-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami, kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati sampai berjumpa dalam ibadah selanjutnya. Shalom.